Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'ama alayna binikmatil imani wal islam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du kaum muslimin yang dimuliakan Allah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya beliau menyampaikan ma'ala wajhil ardi badatun yustajabu pi asyara maudian illa makata. tidak ada di atas permukaan bumi ini satu negara pun yang paling diijabah untuk berdoa kecuali pada 15 tempat di Mekah dan sekitarnya yang pertama Tempat mustajab itu adalah di dalam Ka'bah. Semua orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh tidak semua orang bisa memasuki ke dalam Ka'bah ini. Hanya orang-orang tertentu. Akan te tetapi tidak usah berkecil hati. Masih ada tempat yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua di depan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini awalnya merupakan satu bongkah batu. Sekarang sudah menjadi delapan gugus batu kecil karena pernah pecah. Yang paling besar adalah sebesar buah kurma. Batu ini pernah dicabut oleh sekte pengikut Abu Thahir dan dibawa ke Ihsa pada tahun 319 Hijriah. Tetapi dikembalikan kembali pada tahun 339 Hijriah. Yang ketiga, di rukun Yamani. Perlu diketahui, Ka'bah ini memiliki empat sudut. Yang pertama, rukun Aswadi. Yang kedua, rukun Iraki. Yang ketiga, rukun Syami. Dan yang keempat, rukun Yamani. Di rukun Yamani, hampir setara kepadatan orang seperti hanya ketika berada di rukun Aswadi. Akan tetapi, di rukun Yamani, lebih sedikit ketimbang di rukun aswadi mereka yakin di rukun yamani itu manakala kita bermunajat berdoa doa doanya akan diijabah dikabul oleh Allah subhanahu wa taala kemudian yang keempat di bawah mijab atau di bawah talang emas tepat di atas Ka'bah di sisi hijir Ismail terdapat talang berwarna emas dahulu Istri Nabi Ibrahim, alaihissalam, dan anaknya, yakni Nabi Ismail, pernah tinggal di area di bawah talang emas. Ini berdoa di bawah talang emas, juga diyakini lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan saat Mekah diguyur hujan. Para jamaah biasanya akan berebut di bawah talang emas untuk mengambil air yang jatuh dari talang tersebut. Berikutnya, dihijir Ismail di dekat Ka'bah ada sebuah area yang dibatasi oleh tembok yang berbentuk setengah lingkaran. Tempat ini disebut sebagai Hijir Ismail. Di mana Hijir Ismail ini dulunya adalah bagian dari Ka'bah. Sehingga sholat Hijir Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Dikisahkan ketika Siti Aisyah ingin masuk ke dalam Ka'bah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud Sayyidah Aisyah berkata aku sangat ingin memasuki Ka'bah untuk melakukan sholat di dalamnya kemudian Rasulullah membawa Siti Aisyah ke dalam hijir Ismail dan berkata sholatlah kamu di sini jika kamu ingin sholat di dalam Ka'bah karena ini termasuk bagian daripada Ka'bah yang keenam tempat mustajab maqamul ijabah yaitu di depan mul tazam Multazam ini adalah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Banyak orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, mereka menempelkan pipinya, bahkan tangannya, di Multazam ini. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh pasti memanfaatkannya untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketujuh, di belakang Makom Ibrahim, "Makom Ibrahim bukanlah kuburan." Melainkan batu yang dibawa Nabi Ismail yang digunakan untuk berdiri atau berpijak Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Di belakang makom Ibrahim diyakini sebagai tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Para jamaah biasanya akan berdoa setelah melakukan tawaf sebanyak tujuh kali. Kemudian mereka berdoa di belakang makom Ibrahim ini. Yang kedelapan di sumur jam-jam. Memang sekarang sudah tidak ada sumur jam-jam. Akan tetapi air jam-jam di sekitar area tawaf bahkan hampir di setiap selasar pun bisa kita jumpai, bisa kita nikmati. Sudah begitu mudah untuk kita nikmati hari ini. Selanjutnya maqamul ijabah yaitu di Mash Aril haram. Tempat ini akan dilewati bagi mereka yang melaksanakan ibadah umroh. Makomul Ijabah, yaitu di tempat sa'i yang pertama di Bukit Sofa. Bukit Sofa adalah lokasi dimulainya ibadah sa'i. Para jamaah biasanya akan berdoa terlebih dahulu sebelum mulai berlari-lari kecil. Kemudian, Makomul Ijabah, atau tempat Ijabah itu di Bukit Marwah. Marwah adalah tempat berakhirnya ibadah sa'i. Para jamaah akan melakukan tahalul atau cukur rambut usai melakukan sa'i dan menyelesaikan ibadah umroh sama seperti bukit sofa walaupun bukan lagi termasuk area masjidil haram bukit marwah ini juga diyakini sebagai tempat mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian makamul ijabah tempat mustajab dikabulkan di jabahnya doa adalah ketika wukuf di arafah kemudian tempat mustajab kita berdoa adalah ketika kita jumroh akobah jumroh ula dan jumroh mustah semoga kita yang diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik itu melaksanakan ibadah haji ataupun umroh bisa memanfaatkan tempat-tempat diijabahnya doa alangkah rugi ketika Allah memberikan kesempatan pada kita untuk hadir melaksanakan tawaf ibadah haji dan umroh akan tetapi tempat-tempat tersebut kita tidak memanfaatkannya semoga bermanfaat sekian dan demikian Wallahul mafiq al warahmatullahi wabarakatuh